dapat apa-apa. Teman-teman, kita cari sesuatu di tengah ini yang bisa dibawa pulang. Lanjut, Jas. Kita cari ikan, Jas. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Ijar. Rencana kita hari ini mau cari jangkrik, tapi kayaknya nggak mungkin ya ada jangkrik di sawah yang udah dibajak atau di naon itu di paculan. Jadi hari ini kita cari apa aja yang ada di sawah. Kayak gini mungkin ada keong, tutut. Terus kadang di kampung saya juga banyak, masih banyak binatang-binatang yang buas juga ya. Seperti ini ya Jar. Biawak ya Jar ya. Biawak, terus kayak musang, care. Yang kayak gitu masih banyak. Oke, lanjutin lagi ya Jar. Ayo. Yuk teman Jar, ikutin terus Jar ya. Untuk cari sesuatu yang bisa dibawa pulang ya Jar. Yo, let's go. Teman-teman, di aliran seperti ini biasanya banyak binatang ya. Disusukan. Nah, wajar lah, tutut, keong, we ala ya. Baeng kita, coba baeng ya. Asli ya. Baeng. Baeng naon we. Lain ya teman-teman. Ada kemana, kemana? Mayogi. Hah? Wah, tuh serem. Ini sebelah sana tadi saya melihat burung yang sangat cantik teman-teman. Kita lanjutin ke sini ya. Oke. Ternyata ini ada aliran sungai teman-teman. Ini sini terlihat burung cantik di sini. Oh, serem banget.
Gak ada ternyata di sini. Ini jarang gak ada, wih. Tadi ninggalin mati dia ya. Wah, keempat juga nak. Dan terus ke jangkrik mana? Najar jangkrik ya? Mana nih panggil dia? Ayo tuh. Hah? Ternyata anak kecil ini membohongi saya. Oke teman-teman, di sawah gak dapat apa-apa. Mungkin kita turun ke sungai dulu, semoga dapat sesuatu. Sungainya gak dalam-dalam banget ya, sungainya kecil sini. Hijar ikut. Hijar neangan lauk di dia mah. Gak mungkin atuh neangan jangkrik banyak. Oke okay. Neangan lauk pakai tangan kosong jar dah. Oke. Siap. Ini teman-teman, kita cari. Oke, teman-teman, ini pohon ini. Oh. Oke. Engkang-engkang. Nah. Lihat enggak teman-teman? Binatang sungai yang selalu lari-lari tapi enggak nyampe-nyampe ke lompatan. Tapi tenep-tenepi hayo, ayo handi dinya. Jadi enak main air aja. Binatangnya gak dapet. Gak ngelot ya. Teman-teman, biasanya kalau kayak udang sungai, udang mana ngelot nabat uki. Kalah goyang dengan di jarum. Teman-teman, kita cari sesuatu di sungai ini. Ada yang bisa dibawa pulang. Kalau jangkrik ya mungkin kita cari di sini. Jadi kita ada ikan. Ala tuh ala. Isinya kayak udang atau ikan kecil. Penyelap-nyelap batu ini sarempon. Sama laba-laba. Laba-laba itu. Cari ikan sana. Iya. Ini
teman-teman, kita lanjut. Belum dapat apa-apa. Oh ini ya, ada makanan yang bisa dipakai lalap. Oh di sini itu paku, itu pakis ya. Kayak gini bukan? Udah kita review dulu. Ini jenis makanan yang bisa pakai lalap, jenis makanan, jenis tumbuhan yang bisa pakai lalap, namanya pucuk paku. Kalau bahasa nasionalnya pucuk pakis ya teman-teman. Yuk, yuk ikutin terus, ijar. Lanjut ijar. Gimana senang ijar? Senang tuh. Senang. Kita cari ikan ajar. Ya, nah, kodokan ajar. Kodokan. Ayo, ayo, ayo. Kodokan ayo. Ayo. Oke, teman ajar. Kita naik aja dari sungai. Karena gak ada sesuatu juga belum terlihat. Di sawah juga nggak ada apa-apa, nggak mungkin juga cari jangkrik. Iya. Jadi kita pulang aja. Iya. Hanya basah kuyup.